Nasi. Telur dicampur, diaduk rata. Kita aduk rata dulu telur dan nasinya. Setelah itu wortel campur jadi satu. Tepung terigu diaduk rata. Tepung maizena. Tepung maizena ini gunanya untuk membuat gorengan lebih kriuk, lebih crispy. Terus kita tambahkan air. Disesuaikan aja dengan adonannya ya. Bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan tadi, ada bawang putih yang sudah digiling halus, merica, ketumbar bubuk, kaldu ayam, dan garam. Kita aduk rata. Dan terakhir kita masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong, sudah diiris halus. Setelah semua tercampur rata, kita panaskan minyak. Kita goreng sampai adonannya habis ya. Kita goreng sampai adonan habis, sampai berwarna kuning keemasan. Diangkat, ditiriskan, siap dihidangkan. Nah, ini hasilnya yang udah digoreng crispy. Untuk dihidangkan bisa dengan mayones, saus sambal sesuai selera.